1, 23 Desember 2020. Kontak dengan komunikasi fenomenon supranatural. Mengatakan kepolisian Republik Indonesia memastikan untuk pengalaman telekomunikasi fenomena supranatural kejahatan di antara sosial lokal negara Indonesia juga dipastikan bahwa nama Irwan Cornel memang menerima reward atau ganti keuangan ganti kerugian sejumlah nominal atau pentransferan keuangan tanpa batas maksimal pada nomor rekening bank atas nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan sangat diperlukan untuk terus dikonfirmasikan tentang keuangan kepada nama Irwan Cornel. Menyatakan diri berasal juga dari pemerhati persoalan internet ID 1666 Irwan Cornel Skafri ini atau internet atas nama Irwan Cornel. Perintis perkara supranatural fenomena kejahatan human pemandang gue sungguh lokal orang-orang tidak dikenal termasuk tentang kenyataan internet nama Irwan Cornel menyangkut persoalan terjadinya sabotase usaha tambal ban kepada usaha tambal ban atas nama Irwan Cornel. Kontak terhubung menyatakan pemerintah nasional Indonesia ingin memastikan uangan kepada nama Irwan Cornel. Status sebagai perintis persoalan dan juga status sebagai korban utama dari perkara supranatural lokal sejak 2008 hingga 2020 memang benar-benar berkomitmen dan berlangsung secara pengurusannya independen melalui internet sosial media ID 1666 Irwan Cornel Skafri ini termasuk juga pengurusan tentang perintisan pengalaman kontak bodi telekomunikasi fenomena supranatural di antara sosial kepastian pada aktivitas human pemandu dosungi atau kedukungan dengan kontak ID International Coalition bersama Alien Farming status otoritas suka yang terpercaya sejak tahun-tahun sebelum 1666 Irwan Cornel Skafri ini. Untuk kepastian tentang eksistensi peristiwa aktivitas ini dengan minggu sungguh ada sangat lokal dengan sisi kenegaraan Indonesia atau etnik kostum lokal dari kenegaraan Indonesia. Ingin kawan Inggris Inggris atau kedukunan lokal menyangkut juga tentang perkara-perkara kamuflase mereka seperti ekonomi atau juga menyangkut sabotasi usaha tambal ban kepada nama korban usahawan tambal ban Irwan Cornel. Untuk menyatakan bahwa nama Irwan Cornel dipastikan memang layak dengan ganti kerugiannya atau penutupnya dengan acuan pernyataan internet ID 1666 Irwan Cornel Skafri 22 triliun rupiah dari Provinsi Aceh hingga kepada Provinsi Papua. Mengamalkan juga pembuktian yang dilangsungkan secara terus-menerus untuk kepastian perkaranya
tapi sebagai titik persoalan memang benar, dan juga tadi sebagai korban utama dari persoalan supernatural di antara sosial kemasyarakatan. Tadi sebagai kami kita persoalan dan menyakit juga tentang istilah terjadinya sedasa usaha tambalkan atas nama korban usahawan usaha tambalkan Irwan Cornel. Untuk menyatakan bahwa nama Irwan Cornel didukung penuh oleh pemerintah nasional Indonesia untuk persoalan usaha tambal ban berkaitan kepada pernyataan internet tadi Irwan Cornel pada 1660-an Irwan Cornel Discovery tentang peristiwa terjadinya sabotase usaha tambal ban dari nama korban usahawan tambal ban Irwan Cornel. Nama 96 Irwan Cornel Discovery ini kontak terhubung internasional milenium pada nomor recording ini. Pemerintah Nasional Indonesia dengan keterwakilannya Kepolisian Republik Indonesia menginginkan mendesak nama Irwan Cornel untuk terus membuat konferensi internet recording pengacuan dan juga pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel. Keterkaitan status perintis persoalan eksistensi aktivitas Shimin Komanding Gus Sungkir lokal, etnik lokal, customs atau perdukunan atas nama manusia. Mengaku juga alih internasional terpercaya sudah terhubung Eropa hingga Amerika alien sana global untuk kepastian investigasi eksistensi aktivitas perdukunan lokal Human Commanding Goose from Green. Kontak mengatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia terhubung jaringan pembuktian di antara sosial termasuk juga jaringan internasional melalui pengalaman kontak bodi telekomunikasi yang terhubung internet global kepada internet ID 1666 Sudan atau nama Irwan Cornel melalui sosial media. Peristiwa fenomena supernatural ketersangkaan Human Commanding Goose Sundry awak milenium ini kita pada teror orang-orang tidak dikenal, non-responsible people, and non-activity, on country. Pertemanan internasional melalui internet global juga, menyangkut aktivitas supernatural, ketersangkaan perdukunan lokal, menyatakan bahwa aktivitas mereka terjadi secara lokal dan menyangkut pertemanan juga dan juga menyangkut ekonomi atau bidang usaha. Tentang menyatakan bahwa negara-negara termasuk juga pemerintah Indonesia telah mengetahui keberadaan mereka dan tentang status nama Irwan Cornel dari internet global yang berperkara pengurusan persoalan supernatural yang sama. Nama Cornel memang benar diakui berstatus sebagai perintis perkara dan berstatus sebagai korban utama dari aktivitas perdukunan mereka. Supernatural yang berhasil dengan kontak pemerintahan bernegara untuk alibi otoritas supran melalui Eropa hingga Amerika alien farm global tentang kedatangan fenomena supernatural, perdukunan lokal atau aktivitas Human Commanding Goose Sungguh atas nama etnik customs lokal. Kontak menyatakan bahwa riwet kepada nama Irwan Cornel layak untuk di serah terima kasih. Persetujuan dan kesepakatan
sebenarnya sudah dilangsungkan dan diinginkan oleh pemerintah nasional Indonesia dan internasional, looking at Christian experience contact telecommunication. Untuk Marwan Konen melangsungkan konferensi recording internet secara sustainable tentang keuangan kepada nama Irwan Cornel dan menyakut juga tentang perihal status nama Irwan Cornel sebagai korban utama ataupun perintis perkara supernatural dan menitang persoalan sejak tahun 2008. Nama Irwan Cornel dengan benar mengalami sabotasi usaha tambal ban dan perihal keuangannya memanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk terhubung hingga pada nomor rekodi ini menyatakan bahwa nama Irwan Cornel memang mengalami persoalan keuangan terkait sabotase usaha tambal ban atau menyangkut pula tentang kejahatan fenomena supernatural yang dialami oleh nama Irwan Cornel pada tahun-tahun 2008 hingga tahun 2020. Nama 66 ruang kondisipasi ini merupakan judul selanjutnya dari penemuan nomor termasuk dalam kitab oleh nama ruang komer yang berbasis sesungguhnya kepada pengurusan perkara supernatural perhitungan lokal atau sinar zaman minggu sungguh ada milenium ini. Pernyataan tentang dari ketersangkaan sini kawan minggu sungguh awak melihat ini yang mencengangkan dan mencemaskan. Nama 66 bongkar sekasi ini sudah kontak konfirmasi penemuan nomor termasuk kerajaan kita secara internasional kepada alien family global. Kontak menyatakan alien family sudah mengetahui keberadaan nama 66 bongkar sekasi ini dan menyetujui status nomor 66 yang kami sekarang ini sesungguhnya adalah kepemilikan alien reincarnation human, alien earth. Untuk perkara nomor 66 di dunia keterkaitan kode, simbol, mata uang alien fami di masa depan di antara negara-negara manusia. Nomor 66 yang kami sekarang ini mengucapkan terima kasih internasional milenium negara-negara. Nama 66 ruang kondisipasi ini dapat ditemukan melalui internet global, sosial media, seperti Pinterest, dan juga Google, pasti WhatsApp melalui blogspot dan website, melalui Facebook juga, dan video melalui YouTube, serta link website lainnya yang dapat ditemukan melalui internet. Terakhir juga Bio, sosial media terbaru yang dipenuhi dengan teman-teman yang lain. Sampai jumpa pada internet ID 1660 kira-kira yang selanjutnya. Pada hari yang ke-6 alam sekitaran manusia diterkakan kira-kira komanding tersunggu bapak milik ini perintikan yang tangan 1660 dan koloskaf ini sudah konfirmasi dan pasti terhubung oleh kami global Mawar Milenium, keterkaitan kepada ekstensi kenegaraan, mata uang, kepemilikan alien farm di antara negara-negara manusia. Semua mantauannya, nama 66, sudah given, nama 66, Iwan Kualiska, ini. Kingdom, Empire, Nasional, Galaxies. Thank you, and see you again on my next internet.